Samarinda merupakan ibu kota Kalimantan Timur, yang sebelumnya menjadi bagian dari daerah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Dengan luas 718 km persegi dan pesona alam yang masih asri, membuat Samarinda selalu ramai dikunjungi wisatawan saat musim liburan tiba. Di channel Langkahku kita akan mengulas 7 tempat wisata yang ada di Samarinda. 1. Desa Budaya Pampang, menjadi salah satu destinasi yang bisa kamu kunjungi jika ingin mengenal budaya lokal ini suku di Samarinda. Desa budaya ini dihuni oleh suku Dayak Kenyah asli. Desa ini juga memiliki keunikan, tak heran jika banyak wisatawan yang berkunjung ke sini. Selain melihat berbagai aktivitas warga suku Dayak, kamu juga bisa menikmati pertunjukan seni setiap hari Minggu siang di Balai Pertemuan atau Lamin. Uniknya, saat pertunjukan berlangsung seluruh masyarakat Desa Pampang akan mengenakan baju tradisionalnya. 2. Pusat Kerajinan Sarung Samarinda. Seperti yang Anda ketahui, Samarinda terkenal dengan kerajinannya berupa sarung tenun. Kain yang dipakai untuk membuat sarung merupakan kain tradisional. Bahkan cara pembuatannya pun dilakukan tanpa menggunakan mesin, melainkan secara tradisional memakai alat tenun yang disebut gedokan. Pusat kerajinan ini beralamat di Kampung Masjid Baka, di mana sebagian besar penduduknya adalah suku Bugis. Untuk sampai di tempat ini, Anda bisa menggunakan transportasi umum dengan melalui rute dari Pasar Pagi. 3. Air Terjun Tanah Merah. Air Terjun Tanah Merah merupakan salah satu wisata air terjun di Samarinda yang mempunyai keunikan. Air terjun setinggi 15 meter ini akan tampak bening saat mengalir, namun setelah sampai di hilir air berubah menjadi keruh kemerahan. Ini disebabkan dasar berupa tanah gambut. Berada di sini, kamu bisa puas bermain air, meski terlihat keruh. Atau duduk santai menikmati pemandangan di gazebo, jika tak ingin basah-basahan. Di sini juga sudah dilengkapi beberapa fasilitas, seperti warung dan area bermain anak. 4. Tepian Mahakam. Tempat ini menjadi salah satu tempat favorit di Samarinda untuk menikmati sunset. Terutama ketika memasuki bulan Ramadan, banyak pengunjung yang ngabuburit di kawasan ini. Di sini tersedia berbagai menu jajanan ataupun makanan berat yang cukup beragam. Apabila Anda berkunjung di sore hari, Anda juga bisa melihat kapal yang hilir mudik. Hal ini menjadi pemandangan tersendiri dari tempat ini. Destinasi ini sangat cocok untuk menikmati suasana santai bersama dengan keluarga ataupun teman-teman. 5. Telaga Permai Batu Besaung. Rekomendasi yang pas buat kamu yang ingin berkemah di alam bebas, yaitu Telaga Permai Batu Besaung. Sungai di sini tampak seperti air terjun pendek, dikarenakan kawasannya memiliki ketinggian tanah yang berbeda-beda. Tak hanya berkemah saja, di telaga ini kamu bisa bermain air tanpa takut tenggelam, atau berpetualang menikmati keindahan alam Telaga Batu Saung. Oh ya, jangan lupa membawa bekal makanan ya, biar tak kelaparan setelah berendam di sini. 6. Teluk Lerong Garden. Teluk Lerong Garden termasuk dalam ikon baru dari kota Samarinda. Tempat ini telah dibuka menjadi destinasi wisata sejak bulan Oktober tahun 2014. Ketika Anda berkunjung di malam hari, Anda akan melihat pemandangan yang eksotis dari kerlap-kerlip lampion di sekitar tempat ini. Teluk ini letaknya ada di pinggir Sungai Mahakam. Destinasi wisata tersebut cocok menjadi pilihan wisata bersama keluarga Anda untuk mengisi waktu berlibur. Di sini terdapat berbagai penjual yang menjajakan dagangannya, sehingga bagi Anda yang tidak membawa bekal, Anda bisa membelinya. 7. Kebun Raya Unmul Samarinda. Meskipun dikelola oleh Universitas Mula Warman sebagai hutan pendidikan, namun destinasi wisata ini terbuka untuk wisatawan umum. Jika ingin mengunjungi Kebun Raya Unmul, kamu harus menempuh jarak sekitar 10 km dari kota Samarinda. Ada banyak aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan saat berlibur ke sini.
Kamu bisa berkeliling danau cantik menggunakan sepeda air, mengelilingi kebun dengan andong, mengunjungi kebun binatang mini, atau menambah informasi tentang jenis kayu Kalimantan di Museum Kayu. Itulah 7 tempat wisata yang ada di Samarinda, cocok buat teman-teman semua yang ingin pergi liburan. Terus dukung channel Langkahku dengan like, subscribe, komen, dan bagikan. Karena Langkahku adalah jejakmu. Terima kasih.